Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bribda Tamara. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-76 polisi wanita, Polwan Polda Aceh menggelar kegiatan pengaturan lalu lintas di kawasan Simpang 5 Kota Banda Aceh. Para Polwan membagikan bunga kepada pengendara sebagai simbol kasih sayang dan kepedulian Polri terhadap masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Bribtu Rifatul Husna dari Aceh. Bribtu Rifa, silahkan dengan laporan Anda. Baik pemirsa Polri TV, dalam rangka memperingati hari jadi Polwan ke-76, Polwan Polda Aceh menggelar pengaturan lalu lintas di kawasan Simpang 5 Kota Banda Aceh hari ini Kamis 29 Agustus 2024. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat ini melibatkan sejumlah 30 personil gabungan Polwan Polda Aceh dan Polwan Polresta Banda Aceh. Pakor Polwan Polda Aceh, Kompol Elviana yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu cara Polwan Polda Aceh untuk lebih dekat dengan masyarakat. Selain mengatur lalu lintas, para Polwan juga membagikan bunga kepada pengendara sebagai simbol kasih sayang dan kepedulian Polri terhadap masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat terus mempererat hubungan antara Polri, khususnya Polwan, dengan masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Selamat hari jadi Polwan ke-76, semoga Polwan semakin berjaya dan terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Demikian yang dapat kami informasikan, saya Bribtu Rifatul Husna dari Polda Aceh melaporkan kembali ke studio Bribda Tamara. Terima kasih Bribtu Rifatul Husna atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.